Setelah Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, ratusan santri Nahdlatul Ulama di Kota Yogyakarta menggelar long march dari Malioboro hingga Istana Gedung Agung. Sedangkan santri di Bantul Yogyakarta mengadakan apel peringatan di Pondok Pesantren. Nah, kita akan menyimak selengkapnya bersama rekan kami Ranum Kurnia Salim langsung dari Yogyakarta. Ranum, bagaimana situasi di sana mengenai kemeriahan Hari Santri Nasional? Ranum? Ya, Hari dan juga pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober di hari Kamis ini, sejumlah santri di Yogyakarta menggelar aksi long march dari Malioboro menuju ke Gedung Agung Yogyakarta. Aksi long march dari para santri ini dilakukan sebagai bentuk dari rasa syukur mereka terhadap kebijakan yang diambil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menetapkan tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri Nasional. Menurut para santri, kebijakan Presiden Joko Widodo ini menjadi satu bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap eksistensi para santri, mengingat terdahulu memang keberadaan para santri ini sering tersingkirkan. Para santri yang berasal dari sejumlah pondok pesantren yang ada di Yogyakarta ini menyuarakan atau salawat di sepanjang jalan yang mereka lalui. Dan dapat kami informasikan pemirsa bahwa penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional termuat dalam peraturan presiden atau Kepres, keputusan presiden yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 15 Oktober 2015 beberapa waktu yang lalu. Dan kendati memang ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, namun Hari Santri ini tidak serta-merta diikuti oleh di hari ini dijadikan hari libur nasional. Jadi hanya sebagai peringatan sebagai Hari Santri Nasional. Dan setelah sampai di Gedung Agung Yogyakarta, para santri ini menggelar doa bersama untuk mendoakan bangsa Indonesia agar lebih maju lagi ke depannya. Sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Yogyakarta, kembali ke Anda di studio.